Sorotan lainnya, Saudara, mantan Kadiv Propam Polri yang juga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Verdi Sambo menyebut ada rekaman CCTV yang membuat skenarionya terkait kematian Brigadir Yosua menjadi rusak. Verdi Sambo mengaku dirinya menghubungi anak buahnya untuk membuat skenario pembunuhan Yosua. Hal itu diungkapkan saat menjadi saksi bagi terdakwa perintangan penyidikan Irfan Widianto. Sambo mengaku menelepon anggota Polri untuk menceritakan cerita bohong terkait pembunuhan Yosua. Dengan menelpon Karo Provos yang mulia, karena cerita yang tidak benar itu kan saya buat ini tembak-menembak antar anggota. Iya. Yeah. Saya hubungilah Karo Provos. Bang, abang tolong ke rumah saya, ada peristiwa tembak-menembak. Setelah itu, karena ini juga menyangkut anggota Polri, saya menghubungi Karo Paminal. Dek, tolong kamu ke Duren 3, ini ada ajudan tembak-menembak. Selanjutnya, saya juga sempat menghubungi Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mulia. Saudara Arif Cahyanugraha? Atasannya Arif Cahya. Yeah. Kombes John. John Wenhart. Karena Kombes John ini ada di Medan, dia sampaikan Arif Cahya ada standby. Kemudian saya menghubungi Arif Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di carport itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan olah TKP. Saya sampaikan tolong hubungi Polres Jakarta Selatan. Kemudian siapa saudara bilang menghubungi Polres Jakarta Selatan? Iya yang mulia. Siapa saudara hubungi untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren 3. Maksud saudara itu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah dinas saudara di Duren 3 itu? Saya belum tahu kalau kasatnya ada, kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah, sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian kami tunggulah, akhirnya kasat serse datang ke TKP. Ridwan Suplanit. Kemudian saya antar ke dalam, saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi. Tak hanya itu, Sambo juga menyatakan ia tidak menyadari CCTV di pos Satpam Duren 3 menyorot ke arah rumahnya. Tetapi Sambo membantah telah memberikan perintah untuk mengamankan CCTV yang merupakan bagian dari skenario menutupi kejahatan pembunuhan Yosua. Sambo mengaku hanya memberikan perintah pengecekan saja. Tapi kan makanya saudara memastikan itu diamankan. Saya waktu itu hanya natural untuk mengecek saja yang mulia. Iya, itu mengecek itu. Iya. Betul seperti itu kan? Untuk mengecek itu, untuk memastikan kalaupun CCTV itu masih aktif atau nyala. Namun ketika melakukan pengecekan, tidak tercover oleh kamera pada CCTV tersebut. Dalam kesaksiannya, Verdi Sambo juga menyatakan memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV yang diamankan di laptop Baikuni Wibowo. Pasalnya dalam rekaman CCTV yang diamankan tersebut, merekam Verdi Sambo yang tidak sesuai dengan skenario yang ia buat. Tim Liputan, Kompas TV.